Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dini. Saya pimpinan dan pemilik dari House of Distro. Saya memulai usaha di tahun 2016. Sedikit berbeda mungkin dengan pengusaha yang lain, kami memulai dengan riset, mempelajari literasi-literasi, dan mencari referensi dari berbagai tempat. Akhirnya House of Distro menetapkan diri memilih usaha dalam bentuk eco fashion. Alasannya untuk kami, karena kami tinggal di perumahan, workshop kami, rumah kami berada di lingkungan perumahan, sehingga dampak lingkungan sangat kami perhatikan. Di bulan Februari tahun 2017, kami datang ke rumah kreatif BUMN dan mendaftar sebagai anggota di sini. Selanjutnya kami mengikuti banyak pelatihan, konsultasi bisnis. Yang tadinya kami merasa sudah membawa cukup bekal, ternyata kami belum tahu apa-apa. Akhirnya ada poin-poin penting yang kami dapatkan dari rumah kreatif BUMN, yaitu manajemen usaha, kemudian strategi marketing, dan satu hal yang sangat baru buat kami, yaitu kolaborasi. Dari situ kami terus berkembang dan belajar. Dan rumah kreatif BUMN mengadakan sebuah acara pameran untuk pertama kalinya, dan House of Distro ikut serta di dalamnya. Itu adalah pameran pertama kami, dan alhamdulillah mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Di tahun 2017 kami mengembangkan sebuah teknik baru, yaitu teknik pemotifan yang disebut dengan ecoprint. Ecoprint itu adalah teknik untuk menduplikasi warna dan bentuk daun dalam sebuah kain. Namun kami mengembangkannya tidak hanya dalam bentuk kain dan fashion saja, tapi beberapa produk turunan yang lain seperti tas, laptop, laptop case, kemudian clutch, pouch, dan lain-lain sebagainya. Terus berkembang bersama dengan rumah kreatif BUMN. Pada bulan Juni 2017, kami mewakili UMKM dari rumah kreatif BUMN untuk pameran di Festival Indonesia Moskow. Di sana kami tidak hanya pameran saja, rupanya kami juga di sana workshop, mengajar workshop pewarna alam. Kemudian di sana juga kami fashion show. Alhamdulillah, pengalaman itu sangat bermanfaat untuk kami. Akhirnya kami memberanikan diri untuk membuka link jauh lebih luas lagi, membuka pasar jauh lebih luas lagi, ikut pelatihan tidak hanya di Indonesia, kami juga ikut pelatihan Patsala India, kemudian Cherry Blair Foundation, kemudian TPSA Kanada, dan CPNA. Kami akhirnya mengembangkan sayap terus-menerus, pameran di luar negeri 4 kali, kemudian kami juga mendapatkan pesanan yang jumlahnya cukup besar ketika itu dari Bank Indonesia. Nah, disinilah yang tadi kami sebutkan bahwa kolaborasi. Karena kami tinggal di lingkungan perumahan, tidak memungkinkan untuk kami untuk mengerjakan semuanya di satu tempat, di tempat itu. Dalam waktu 1 bulan kami harus menyelesaikan sekitar 1.500 tas. Jadi kami mulai bermitra dengan teman-teman di rumah kreatif BUMN. Kami menggaet bermitra dengan mereka. Alhamdulillah, dengan bermitra, dengan berkolaborasi, kita bisa besar bersama, maju bersama. Itu adalah poin yang sangat penting untuk kami. Dengan berjalannya waktu, House of Distro menetapkan diri dengan konsep sustainable fashion. Kami mengedepankan kolaborasi, dan sustainable fashion itu ramah untuk pemakai, ramah untuk lingkungan, tidak dibatasi oleh musim, dan sistem pengupahan yang sangat layak sehingga memiliki dampak sosial yang tinggi. Setelah melalui berbagai pelatihan, mengembangkan usaha,
akhirnya House of Isro memiliki beberapa prestasi. Kami masuk ke dalam 40 ikon di Kemendag, juga masuk ke 50 produk natural yang menginspirasi Rusia versi Vedok Magazine. Selain itu dari Bekraf kami juga dapat ETF untuk tahun 2019-2020. Masuk ke 100 besar Modest Fashion Founder Fund dari Bekraf juga. Oke, untuk teman-teman UKM, ayo jangan pernah takut. Tetap semangat, tetap kreatif, dan kita jangan takut untuk kurasi di berbagai tempat. RKB, bersama kita bisa.